Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Tadi pagi, Selasa 22 Oktober, pasukan pemuda Lebanon merilis video dari perbatasan yang selama ini kita nanti-nantikan, yaitu video pertempuran darat antara pasukan Bintang Biru dan pemuda Lebanon. Dimana kita tahu, rilis pertempuran darat dari pemuda Lebanon selama ini kita saksikan hanya dari jarak jauh saja. Dan kini pemuda Lebanon mulai merilis versi jarak dekatnya. Kita simak dulu full videonya. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, dari tanggal yang tertera di awal video, dikatakan skenario ini terjadi pada Selasa 15 Oktober minggu lalu. Di awal video, kita langsung ditunjukkan dengan sebuah rudal ATGM Almas yang diluncurkan, di mana ATGM ini merupakan versi fotokopi dari ATGM Spike buatan Bintang Biru, di mana di ujung rudal ATGM ini ada kameranya, jadi kita bisa melihat saat rudal ini meleset dan menghantam targetnya. Kemudian di titik ini muncul keterangan pertama, di mana jika itu diartikan, lubang pada tembok perbatasan itu sengaja dibuat oleh pasukan Bintang Biru sebagai jalan masuk mereka untuk melakukan invasi darat ke wilayah Lebanon. Ya, bukan hanya di wilayah pemuda Karang Taruna mereka membuat tembok perbatasan raksasa seperti itu, tapi juga di perbatasan Lebanon. Dan sejak nenek moyang mereka dulu, mereka beraninya ya bertempur di balik tembok-tembok perlindungan semacam itu. Dan tentunya, yang melakukan pekerjaan membuat celah tembok itu adalah pasukan engineering, atau kalau di negara kita disebut sebagai pasukan Zeni. Kemudian keterangan berikutnya muncul, di mana dikatakan bahwa itu adalah salah satu kendaraan Zeni dari Brigade Golani yang ada di lokasi itu. Di situ juga terlihat ekskavator dan bulldozer yang juga digunakan oleh pasukan Zeni Bintang Biru. Kemudian sang operator rudal Almas ini mengarahkan rudalnya ke titik kumpul 8 orang pasukan Bintang Biru yang ada di lokasi itu. Terlihat rudal mengarah ke posisi 2 orang yang ada di belakang kendaraan taktis itu. Dan seperti yang Anda semua harapkan, tidak hanya satu rudal yang dikirim ke lokasi itu. Rudal Almas kedua kemudian diluncurkan. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana Almas meluncur. Di titik ini, para pengamat konflik Timur Tengah mengatakan bahwa terlihat pasukan Bintang Biru sedang mengevakuasi 2 temannya yang tewas atau mungkin terluka karena hantaman Almas pertama tadi. Dan di situ terlihat jelas bagaimana mereka berusaha memindahkan atau mengangkat 2 temannya itu. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana Almas kedua ini menyasar 2 pasukan Bintang Biru yang ada di sisi kiri video. Dan pastinya, kemungkinan besar mengirimkan mereka berdua ke tanah yang sudah dijanjikan untuk mereka. Pemuda Lebanon sendiri tidak mengatakan berapa jumlah korban dalam serangan ini. Namun para pengamat konflik Timur Tengah mengatakan, kemungkinan besar ada 4 orang yang langsung dikirim ke tanah yang dijanjikan.
2 orang terkena ATKM pertama dan 2 orang terkena ATKM kedua. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Dede Yusuf, Om Jesus Brother, Mr. Patrick 106, Daeng Hasan, Om Rahmat, Om Rifai, Om ZJAXV, dan Om Agus Wahyu atas supportnya melalui Saweria pada 30 September sampai 2 Oktober kemarin. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak Omku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sebuah rilis terbaru yang sangat menarik yang dibagikan oleh pemuda Lebanon pada hari ini. Kita tunggu rilis-rilis pertempuran berikutnya.